semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan pandemi ya, kita tetap menjaga kesehatan. Go Rangers. Oke, kali ini saya ada di dari Bandar Lampung, dan saya tadi dari pantai, dari arah Kri, Kota Kri. Ini dia yang baru kita rasakan ya. Jalan Pantai Mandiri sudah di aspal. Dulu jalannya masih tanah batuan, sekarang sudah mulus sampai ke ujung. Kita menyepir ke pantai. Bisa, guys. Seperti yang kita tahu daerah sini tuh daerah banyak penginapan-penginapan atau villa-villa, ya bisa dibilang villa elit. Ini salah satunya yang pertama, Villa Santai. Villa pertama yang akan kita ketemui ketika kita masuk dari depan, dari jalur depan ke jalur depan. Lifes sebelah kanan. Setelah lifes ada villa sekarang.
lagi? Villa. Susah astaga. Ada apa sih? Dadah. Nyobain jalan baru ya? Berjemur di aspal baru. Udah bergerak sama sekali kawan. Halo, ngapain? Berjemur ya? Berjemur di jalan mulus ya? Hai hai hai, dadah. Sapi aja seneng ada jalan mulus. Apalagi kita buat kuas mah lancar. Sekitar tahun 2014 atau 2015 lah, kisaran 2014-2015 yang tadinya belum ada jalur jalan sebesar ini dibuka oleh pemerintah kabupaten, dan akhirnya di tahun 2021 ini dikeraskan atau di aspal atau ini hotmix atau lapen atau apa gak lagi, penting mulus dah. Skateboard, masuk. Semoga nggak ada mobil-mobil besar yang masuk, yang rusak aspal. Oh, benar pak.
kabar. Dadah. Oh, nak cek nih. Hai. Mana kebo? Ini kebo yang gede. Dadah. Wah. Hai. Oh, ini bosnya nih. Halo, bos. How are you today? Hai. Fine, okay. Satu mata lagi macam apa? Jalan ini. Oh, jebakannya banyak. Kita coba masuk pantai. Wow. Tara, kita sampai di pantai. Luas. Tuh ada yang olahraga jauh sana. Luas, sepi. Luar biasa lah pokoknya. Bentar ya, kayaknya ada yang gak bener dari ban depan ini. Nah, mundur ternyata. Untung gak kenapa-napa. Lanjut dah. Tuh pantainya. Kalau mau kenekan daerah sini, kalau pas lagi ombak enggak gede ya. Karena kalau pas gede bisa sampai sini. Pantainya luas, sepi. Nanti jangan yang aneh-aneh. Ya. Kita positif. Bisa. Kita sampai di jembatan. Wah, apa ini? Sepertinya yang aspalan sampai di sini. Ada kayaknya sih 3 kilo, 4 kiloan meter. Nanti kita coba lihat pastinya berapa kilo.
Waisaral. Mantap. Terima kasih ya sudah membangun jalurnya dengan begitu mulus. Oke, itu tadi sedikit gambaran dari jalan Pantai Mandiri yang baru saja diaspal belum lama. Kalau ada yang pengen nyobain jalur barunya, silakan mampir di Krui Pesisir Barat Lampung. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like, share. Dadah.